أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. حضرين حضرات رحمة الله سبحانه وتعالى، sebab hari ini kita sebagai umat Islam belum selesai satu persoalan kaum muslimin, sudah muncul lagi persoalan lain dan menimpa kaum muslimin. Belum selesai yang di Afghanistan, belum selesai yang di Irak, belum selesai yang di Kashmir, belum selesai kemudian yang di Rohingya, belum selesai yang di Suriah. Hari ini kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul musibah lagi untuk kaum muslimin hari ini dengan persoalan Palestina. Kalau kita melihat di dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul, seorang nabi yang begitu peka, begitu cepat merespon apa yang menimpa kaum muslimin. Tetapi respon yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat dan tuntas. Tapi hari ini kita akui dan jujur, kita akui sebagai kaum muslimin bahwa umat Islam terkadang respon kita lambat, dan terkadang kita belum mampu menuntaskan satu persoalan, satu masalah yang dialami oleh kaum muslimin, sudah muncul lagi masalah-masalah yang lain. Padahal kondisi kita umat Islam, kalau bolehlah saya buat perumpamaan, sebuah permisalan, bahwa hari ini kita sebagai umat Islam ibarat seorang anak kecil yang memiliki berbagai macam keterbatasan dan ketidakmampuan. Ternyata kita harus ditinggalkan oleh ibu kita, harus ditinggalkan oleh bapak kita. Kita bisa bayangkan posisi kita sebagai seorang anak yang masih kecil, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, yang seharusnya mendapatkan pembelaan, harusnya mendapatkan kenyamanan, harusnya mendapatkan fasilitas ini dan itu. Tetapi ternyata kita seorang anak kecil harus ditinggalkan oleh ibu kita, harus ditinggalkan oleh bapak kita. Boleh jadi mereka tinggalkan, betul-betul ditinggalkan tanpa ada di hadapan kita, atau boleh jadi mereka ada di hadapan kita tetapi mencuekkan kita. Kita bisa bayangkan seandainya kita dalam posisi seperti itu, seorang anak yang serba terbatas, kemudian dia harus memikul beban, kemudian harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu bukan kapasitas dia, menyelesaikan persoalan-persoalan yang di luar kemampuan dia. Maka akhirnya kaum muslimin, ada yang mampunya kemudian hanya secara lisan menyelesaikan persoalan-persoalan kaum muslimin. Kaum muslimin ada yang hanya mampu dalam wilayah dan batas kemanusiaan. Kaum muslimin ada yang hanya mampu dalam sebatas melalui media-media sosial. Tetapi yang posisinya sebagai ibu dan bapak kita, mereka kadang tahu tetapi juga pura-pura tidak tahu, atau tahu mereka tetapi tidak mau peduli. Kaum muslimin sebagai umat, sebagai rakyat terpanggil karena ikatan agama, terpanggil karena ikatan akidah, kesatuan kitab suci, kesatuan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segala keterbatasan berusaha, berupaya untuk memberikan solusi kepada umat. Maka terkadang kita geleng-geleng kepala. Maka terkadang kita tidak habis berpikir ketika ada sebagian umat Islam, ketika ada upaya dari kaum muslimin dengan segala keterbatasan yang memberikan solusi kepada saudaranya yang hari ini tertindas, yang hari ini mereka dalam keadaan tertekan, kemudian ada sebagian kaum muslimin bukan memberikan solusi, bukan memberikan obat, bukan memberikan ketenangan kepada mereka, tetapi justru memberikan statement-statement, komentar-komentar yang itu menyakitkan kaum muslimin. Bapak ibu hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dengan susah payah menyicil dengan uang seperak dua perak sebuah tanah, bertahun-tahun kita cicil tanah itu,
Sedikit demi sedikit, 1 rupiah, 2 rupiah kita kumpulkan uang dalam rangka untuk menyicil, membebaskan sebuah tanah. Setelah tanah itu terbebaskan menjadi hak milik kita, kemudian kita ingin juga membangun tanah itu, ada sebuah bangunan, kita pun dengan segala keterbatasan, kita cicil, kita kumpulkan 1 rupiah, 2 rupiah untuk membangun rumah itu. Ketika ada orang merampas hak kita, ketika ada orang kemudian ingin mengambil secara zalim tanah dan bangunan yang kita bangun dengan susah payah itu, tapi kemudian kita mendapatkan solusi, mendapatkan pembelaan, Anda hijrah saja. Anda tinggalkan saja tanah Anda dan tempat tinggal Anda. Seandainya kita dalam posisi yang demikian mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi demikian, kira-kira apa yang kita rasakan? Ketika saudara-saudara kita yang ada di Suriah, mereka ingin mendapatkan pembelaan, pertolongan dari kita kaum muslimin, yang akhirnya kemudian berbagai macam cara dilakukan oleh umat kaum muslimin dengan segala keterbatasannya. Tetapi kemudian muncul statement, ini gara-gara demo, gara-gara ini melawan kepada penguasa yang sah. Coba kalau tidak melawan, coba kalau tidak mendemo. Yahya bin Mu'ad, seorang salaf, mengatakan liyakun haddul mu'mini minka salasa. Kata Yahya bin Mu'ad, hendaknya orang mukmin, orang beriman, saudara seiman itu mendapatkan jatah sikap dan perlakuan dari kita itu 3. Pertama, kata beliau, illam tanfa'hu falatazur. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak memberikan maslahat kepada mereka, jangan kita menimbulkan madarat kepada mereka. Kemudian yang kedua, ilam tafrahu fala tagummau. Kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, kalau kita tidak bisa mengobati kesedihan mereka, maka kita nggak usah juga ikut-ikutan membuat mereka sedih. Yang ketiga, kalau ternyata kita juga tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka, kita tidak mampu juga mengobati mereka, kalau kita tidak mampu untuk memuji dan menyanjung mereka, fala tazumahu, jangan kita mencela dan menghina mereka. Sudah cukup penderitaan, sudah cukup penganiayaan yang mereka alami, tidak usah kita tambahi dengan statement-statement, kalimat-kalimat yang juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب
ربي المشتكى ربي الأواخر والأوائل والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل